kita emang temen. Kamu gak marah gue makan bakso sama Rika? Ih, ngapain marah? Kan aku juga makan bakso. Bang, ngomong-ngomong, bini ada di rumah? Ada, kenapa? Gua dari pagi belum ngopi. Bukan gagak, bukan merpati. Tapi taunya burung belibis. Artinya apa, Bang? Bukannya gua nggak mau nawarin lu kopi. Tapi gas di dapur gua habis. Jadi, tar dulu, awas lu ya, kalau lu nipu gua lagi. My bro, gua udah janji di depan makam babe gue, kalau gue kagak bakal nipu lagi, apalagi sama teman sendiri. Nih. Pas, 600.000. My bro, pertolongan lu ini gak bakal gua lupain sampai mati. Bisa aja lu keriting, lu suruh jalan. Ntar lu. Ada apa lagi sih, my bro? Dulu, waktu lu ngedeketin Tati, Tati kagak lu apa-apain kan? Gue akan dukung lu pas nanti pemilihan RW. Makasih, Bang. Tapi gua ada pesan buat lo, Im. Apaan tuh, Bang? Buah lontar dari Ranca Ekek. Dimakan orang mau naik haji. Artinya apa, Bang? Kalau lo ntar menjadi ketua RW, jangan lupa kawin lagi. Tis, kusut banget muka lu. Istri saya jadi datang ke Jakarta hari ini. Sekarang minta dijemput di kantor travel. Harusnya lu seneng. Seneng dari mana? Istri saya mau minta tanda tangan surat cerai. Masa saya harus seneng? Gini aja, gue punya usul. Terserah mau lu pakai apa enggak. Usul apa? Istri lu kan gak tahu tempat tinggal lu. Gak usah lu jemput ke kantor travel. Terus kalau dia telepon gimana? Pura-pura aja lupa. Kata bapak saya, tidak baik membohongi istri. Itu namanya zolim. Zolim itu dosanya besar. Bang, kalau emang masih capek istirahat aja dulu. Emang abang mau jual kemana tuh biola? Katanya sih di jalan Madura. Jadi abang mau pergi ke Madura? Aduh bang, tiket pesawat kan mahal. Terus abang mau nginep di mana nanti? Im, biar kata gua lebih tua dari lo. Kalau ada apa-apa, lu jangan sungkan ngomong sama gua ya. Makasih bang. Tapi ada satu lagi pesan gua buat lo. Abang mau mantun lagi? Bukan. Terus mau ngomong apaan? Itu dia, gua jadi lupa. Lu sih pakai nyala segala. Halo Ani. Halo Mas Pur. Gue seneng denger suara kamu merdu kayak stereo. Di kuping kiri ada, di kuping kanan juga ada. Ih, apaan sih? Pantesan kayak stereo. Ternyata kamu di dekat gue. Ih,
apaan sih? Udah deketan, masih teleponan aja. Masya Allah, Mi. Kalau lagi genting begini, HP jangan dimatiin. Pipih kan gak tahu Mimi pakai travel apaan. Masya Allah. Mas. Mas, kalau naik motor jangan sambil nelpon. Kampungan, tahu? Gak tahu. Saya kira itu kotaan. Gue seneng kamu mau temenan sama gue lagi. Ih, apaan sih? Kan kita emang temen. Kamu gak marah gue makan bakso sama Rika? Ih, ngapain marah? Kan aku juga makan bakso. Gak ngapa-ngapain kok. Bang, abang lupa nanya, kalau jalan Madura di mana ya? Kebetulan. Kebetulan kenapa? Kebetulan saya nggak tahu. Ngapain lo ngintipin Ani? Bang, lo nyengirin gua. Saya nggak nyengir, Bang. Tapi senyum. Kalau lo senyum, kenapa gigi lo kelihatan semua? Maaf, Bang. Saya nggak sengaja. Permisi. Bang Udin. Ani. Mas Purnya kemana? Aku tidak melihatnya. Mas Purnya pulang ya? Ani, aku masuk dulu. Bang. Ya. Bang. Ya. Terima biola antik enggak? Ini sih enggak antik, Bang. Pak, ini biola bersejarah. Waktu WR Supratman bikin lagu Indonesia Raya, pakai biola ini. Kata siapa? Kata teman saya. Berarti Abang dibohongin sama teman Abang. Thank you.
Mbak. Maaf, Mbak. Saya mau nanya. Iya, Mas. Silahkan. Kalau alamat travel yang di dekat Pancoran, di sebelah mana ya? Wah, Mas salah alamat, Mas. Ini bukan Pancoran, Mas. Terus, ini di mana? Ini Cikini, Pancoran. Sorowan lagi. Masih jauh, Mas.